Baik teman-teman ya, hari ini ya, hari ini, hari Minggu, kami dari Polda Metro Jaya melakukan pengecekan jalur mudik ya. Tadi kami berangkat jam 2 ya, jam 2, kemudian sempat berhenti di kilometer 19, kita melihat rest area di sana. Jadi yang pertama saya sampaikan bahwa dari pemantauan dari rest area 19 harus tetap lancar, ya, lancar antara 70 sampai 90 km per jam. Dan yang kedua, bahwa untuk rest area di 19 itu untuk kapasitas adalah 700 kendaraan. 700 kendaraan dari 500 kendaraan besar dan 200 kendaraan kecil. Jadi saat-saat tertentu saja rest area ini membludak. Kami akan menggunakan kelebihan, yaitu kalau pas membuka puasa maupun akan sahur di bayangan sana. Itu juga tadi saya tanyakan kepada kesehatan ya, bahwa ada hampir rata-rata tiap hari ada 15 sampai 20 orang ya, 20 orang itu berobat. Jadi ada yang sakit perut, juga ada yang pusing, ada yang mual, dan kemudian yang berobat adalah ada yang penumpang, juga ada yang supir. Kemudian kami cek kembali berkaitan dengan stok daripada BBM. Jadi BBM cukup ya, BBM cukup dan tidak usah khawatir para pemudik di kilo 19 tersedia ya, tersedia. Tersedia cukup untuk cadangan ya, untuk para pemudik, cukup untuk sampai hari ini, sampai hari ini. Jadi tidak usah khawatir. Kemudian juga kita tanyakan tadi kepada para penumpang ya, dan para sopir ya, beberapa sopir yang kami tanyakan berkaitan dengan bagaimana situasi pulang mudik. Jadi pada dasarnya bahwa untuk tahun ini adalah lancar, lancar, dan kemudian juga situasi juga mengenakan di sana. Jadi para pemudik ini dari area beristirahat dan semua dapat dilaksanakan. Dan terutama yang penting bahwa ini kata pemudik tadi, yang penting banyak pak polisi di atas.